Hai, hai, hai. Belum lama ini Billy Syaputra memang tengah menjadi buah bibir lantaran konten YouTube-nya bersama Nikita Mirzani. Beberapa kali memang Billy telah mengunggah konten bersama kita. Dalam hal ini, Billy telah mendapat tudingan melakukan panjat sosial atau pansos selewat Nikita. Tentunya hal itu telah dibantah Billy yang ditemui di gedung Trans TV Jalan Kapten Petandian Jakarta Selatan, Senin 18 November 2019. Oh, kalau boleh jujur nih, sumpah ya, gue itu sudah lama banget diajakin Nikita Mirzani untuk syuting bareng. Malah mami sendiri yang ngajakin gue. Nah, memang kebetulan gue lagi alhamdulillah lagi banyak job. Maksudnya lagi sibuk. Nah gitu ya. Lagi sibuk, enggak ada kesempatan untuk mami Nikita. Dan akhirnya waktu itu gue ada kesempatan untuk bikin konten YouTube, ujar Billy. Gue manfaatkanlah momen itu dengan gue bikin ada 3 episode. Ada beberapa yang gue belum post. Alhamdulillah ketika gue bikin konten sama mami, memang kan mami orangnya itu sangat-sangat seru sekali, sangat profesional. Dan ketika gue bikin konten, konten itu sangat alur cerita itu bagus banget sambungnya. Billy juga kembali menegaskan keterkaitannya Nikita Mirzani dalam beberapa kontennya. Hal itu lagi-lagi bukan untuk menjadi banyaknya viewer. Adik dari mendiang Olga Syaputra itu juga menegaskan hubungan mereka yang memang seperti saudara. Kita sih sebenarnya jangan berpikir untuk bisa dibilang memanfaatkan atau mendompleng pansos segala macam ya. Ya kita satu sama lain saling memberi support lah, tegas Billy. Apalagi kan mami aku anggap sebagai orang tua gue, mami juga menganggap sebagai adik. Jadi intinya kalian tuh harus berpikir positif ketika gue bikin konten sama siapapun, apalagi sama mami gitu loh. Bukan ada unsur pansos atau segala macam, tegas Billy. Sekian, terima kasih. Dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.